sampai terkaget-kaget, terheran-heran. Wih. Keras sekali kayunya. Itulah gunanya safety, teman-teman ya. Setidaknya kalau nggak helm ya pakailah kacamata, teman-teman. Karena kalau soal-soal yang lain, teman-teman, misalkan seperti kena badan ataupun kaki gitu, kayu nggak terasa, teman-teman ya. Tapi kalau sempat kena mata, aduh ampun pokoknya. Apalagi kalau sempat pisaunya yang lepas, nah sudah nggak bisa berkata-kata lagi, teman-teman. Jadi intinya jangan ditiru, teman-teman ya, seperti ini nih. Jadi kalau untuk teman-teman, untuk keamanan kita bersama, pakailah kacamata, teman-teman ya. Kalau nggak helmnya minimal kacamata, teman-teman. Karena bahayanya itu, teman-teman, kalau sempat kena mata nih potongan kayu ini. Pokoknya teman-teman, satu minggu itu masih terasa, aku rasa, teman-teman ya. Jadi intinya jangan ditiru ya, ini buat teman-teman, ini pengalaman juga ini. Pokoknya bahaya gitu, apalagi kelatak sawit, kayu, batu, bekas kentosan kelapa sawit itu, teman-teman ya, bukan kelatak sawit, kentosan itu, teman-teman ya. Jadi dua macam itu, teman-teman, entah kayu entah kelatak sawit itu yang bahaya, teman-teman ya. Itu pun kalau di spot kebun sawit seperti ini, teman-teman ya. Tapi kalau di pinggir jalan ataupun perumahan mungkin beda cerita, teman-teman. Bisa jadi ada kawat juga, teman-teman ya.